Jadi begini guys, bentuk orang yang tidak sportif ya. Jadi merusak APK orang sampai merobek seperti ini benar-benar keterlaluan sih. Kayaknya ini bakal bagus kali ya kalau diperhatikan. Lihat nih. Jadi kemarin saya pasang di bawah sini. Ini kan pohon bebas ya, bukan di depan rumah orang. Jadi ya maksudnya gimana sih? Sportif dong. Hai guys, jadi saya dapat kabar kalau di Baru bannerku sama balihoku hilang. Jadi kemarin bannerku robek, sekarang bannerku juga hilang dan juga ada di beberapa titik yang hilang. Nah, maksudku begini, kenapa oknum-oknum yang ada di Baru ini tidak bisa sportif? Ada apa? Kenapa? Apa-apa alasan sehingga saya tidak boleh masuk di Baru? Bapakku orang Mangkoso, kenapa? Bapakku orang Baru, kenapa? Takut sama keberadaanku, iya. Takut kalah. Ih, kok gitu? Gini. Kita itu menghadapi pemilu itu harus damai, ya. Jangan. Ya ini realita yang saya rasakan. Saya ini kan sudah calon tetap ya, sudah calon tetap. Saya merasakan bahwa oh, APK yang saya pasang ini ternyata masih ada yang rusaki. Berarti ini membuktikan bahwa tidak sportifnya, ada orang yang tidak sportif di sana. Hey, teman-teman semuanya, APK itu adalah alat peraga kampanye. Itu kalau misalnya dirusak, itu misalnya dicuri, itu bisa dilaporkan. Dan orang yang mencuri dan merusak itu bisa kena pasal. Jadi tunggu-tunggu mami, saya laporkan. Ada juga yang mau saya sampaikan, karena banyak sekali orang-orang bilang begini. Biasa mi itu kalau rusak ki baliho, biasa mi itu kalau robek ki baliho. Jangan maki jadi caleg kalau takut ki rusak baliho tak. Begini teman-teman semuanya. Biasa karena sudah dibiasakan. Biasa karena terbiasa. Padahal hal yang seharusnya tidak biasa ini tidak boleh dibiasakan. Ngerti? Karena ini adalah perilaku jahat. Ini adalah perilaku yang membuat orang itu memiliki perilaku curang jangka panjang gitu. Jadi setiap ada pemilu dia berpikir bahwa oh tidak apa-apa jika sudah biasa. Padahal itu adalah perilaku yang tidak baik. Perilaku yang bisa merusak moral guys. Jadi kalau misalnya di jalan ketemu ki orang-orang yang merusak, entah itu calon tak, entah itu calon lain, tapi kalau kita lihat dia merusak itu baliho, harus kita tegur, atau kalau tidak mau ditegur, rekam dan laporkan.